Oke guys, kembali lagi bersama dengan game FC Mobile ya. Kita akan bahas ada apa di patch tanggal 18 Juli 2024. Kita sudah disambut dengan hadiah hadiah bintang sampul Bellingham guys. Animasinya bukan Euro, animasi lama. Sayangnya nggak bisa dijual nih guys. Oke, pre-order apalagi nih. Ada icon Chronicles. Oh, ini event yang baru guys. Ada Steven Gerrard. Kira-kira event Euro masih ada nggak ini? Kita coba tengok. Oke, masih trailer ini guys. Event Euro masih ada ya, ini yang kolom pertama. Petualangan Euro masih berlanjut. Intro Euro kali ini nggak reset ini, masih. Oke, kesempatan dapat siapa ini kira-kira? Bisa dijual atau enggak ini? Pakai Euro. 3 2 1. Animasi Euro, mantap. Dapat FR 95. Aduh, harganya 9 juta kayak 10 juta 10 jutaan. Nanti kita cek ya bisa dijual atau enggak. Tang euronya, tama euro juga masih. UFR euro langsung gak bisa diklaim kayaknya guys. Padahal ini poinnya udah 2000-an. Bisa diklaim. Ada Euro, kita sudah di minggu 6. Kita habiskan saja poinnya di sini, guys. Biasanya hadiahnya bagus-bagus di sini. Wih, mantap. Permata. Permata merah. Oke, langsung kita gaskannya di sini ya. Kita gaskan, habiskan. Dapat pemain B aja. Permata yuk, permata yuk. Koin transfer. Langsung dapat masker Rano guys. Padahal ini yang bawah masih belum terbuka semua. Dapat masker Rano lagi. Kalau sudah dapat atas 4 masih saja guys. Permata 5000-nya
di kesempatan akhir. Kalau kalian gimana guys, sama atau enggak guys? Petualangan Euro. Oh ini tadi sudah kebuka guys, sudah kebuka guys. Bentar bentar bentar, kita balik ke hadiah Euro dulu. Nah, ini sudah selesai, ini harusnya bisa ini. Woi, ini padahal sudah selesai nih. Nggak bisa dikram guys. Selesai nih. Pilih hadiah setelah mengumpulkan. Oke, ini harusnya buka ini. Oh, hadiahnya barang yang terbaik Euro guys. Ini masih belum terbuka ya, nanti hadiahnya barengan ya. Ini event Euro sudah kita buka, terus ada event kiprah icon, ada sunshine galer. Ini juga masih ada kah, ini kah masih ada Copa America. Oke, mantap. Bisa kartu mengklaim? Tidak bisa, ini ada tiketnya masih 4. Di sini juga nggak bisa. Kayak kiprah icon dulu guys. Dapat poin stamina. Kita melakukan misi-misi, dapat token universal. Icon yang terbuka ada Geralt. Langsung dapat gratisan. Ciri khas icon ini warnanya ya, warnanya emas kemasan. Ini 98, posisinya apa ini? Gelandang tengah. Kalau kalian menyelesaikan misinya ya. Tapi Alonso belum terbuka. Ada lagi yang pesepak bola sinar matahari kepanasan guys, gratis nih. Wah, gratis banyak ya, pemain-pemain barunya ada Alan. Nah, udah nih stamina nya gak pernah full guys, kalau full nih GG banget nih pemain guys. Dari tendangannya, dari kecepatan sprintnya. Ini ada tantangan sendiri. Syaratnya ya tadi ya, pemainnya pemain yang versi sinar matahari, OVR minimal tim kalian 80.
Hadiahnya token sinar matahari. Tokennya nanti bisa ditukar kayaknya, guys. Untuk star cardnya sendiri masih belum ganti. Pertukaran ini kembali lagi di sini, Mascherano. Kesbaira koin masih hampir sama. Kita lihat pemain-pemain yang baru, ada ke program ini ya, sepak bola sinar matahari. Ada Haaland, ada Son, Sterling, rata-rata ini yang bermain di Liga Inggris. Masih dikit, guys. Kita ke gacha aja ini, mumpung 19. Ini overrate-nya 92, 99. Dekat yang lebih worth it lagi. Ini 92 juga 99 ini. Kayaknya yang 15 tadi, guys. Mana tadi? Yang disarankan. Oke, kita gacha di sini sebagai penutupan. Kita tekan, semoga dapat Henry ya. Oke, pro tawaran terbatas euro, kira-kira bisa dapat siapa ini, guys? Bang, hitungan mundur dari 5 dulu, bang. Oke, hitungan mundur dari 5, 3, 2, 1, des. Woi, tali sisa lah. Wih, bisa, guys. Bisa, mantap. Itu parah. Pemain salah satu bintang terbaik dari Italia, Cesar. Jual, jual, jual. Nah, LW kita sudah ada Mbappe. Tapi ini speednya GG, guys. 106, guys. 106, guys. Ini yang bimbang, Mbappe speednya. Sembilan lima, sembilan lima. Udah, jual di sini aja biar nggak rugi, guys. Biar nggak kepotong potongan. Banyak 10 juta, harganya juga 10 juta.
Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time.